Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi ilmu ya, bagaimana cara meringankan tuas kopling ya. Jadi di sini saya pakai tuas R25 tapi saya potong ya, karena di sini tidak pas karena si geriginya ini kasar ya, sedangkan punyanya R25 itu halus. Jadi ini pakai bawaan, saya potong, saya las bagian sini, jadinya ringan ya. Nah, seperti ini ya. Ini ringan banget. Oke, sekian. Terima kasih.